Setiap melihat memimpin Reich ketika Nazi Jerman Adolf Hitler berpidato di depan publik, pasti selalu berapi-api, disertai gaya badan yang bermacam-macam. Gaya Hitler tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, namun telah dilatih dahulu. Hitler berlatih gaya berpidato di ruangan yang sepi yang memiliki cermin besar. Foto-foto ini diambil pada tahun 1925 oleh fotografer Heinrich Hoffmann. Setelah meninjau hasil foto-foto tersebut, Hitler akan memilih gaya mana saja yang akan ia tampilkan. Jika gaya badan di foto tidak sesuai, ia akan mengatakan, "Ini sangat konyol, saya tidak akan menampilkannya." Sebetulnya Hitler telah memerintahkan Hoffmann untuk menghancurkan negatif foto. Namun Hoffmann tidak melakukannya dan akhirnya disita oleh Angkatan Darat Amerika Serikat.